Banjarmasin Pos. Jadi saat ini kita sedang berada di atas jembatan Paringin, jalan layangnya 0 km Kabupaten Balangan. Dan saat ini kita sedang melihat proses pemasangan portal yang dilakukan oleh petugas ya, dan dijaga oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Bisa kita lihat saat ini petugas sedang menjaga dan melancarkan lalu lintas di sini. Dan untuk sementara para pengendara juga harus antri terlebih dahulu. Kita lihat antriannya, cukup banyak antrian dan mobil diminta untuk putar balik terlebih dahulu menunggu selesainya portal dipasang. Oke, bisa kita lihat pemasangan portalnya. Pengendara dihentikan terlebih dahulu dalam proses pengelasan ya. Ada begitu juga. Bisa kita lihat sudah banyak pengendara melihat portal ini, dan ini tingginya 2,5 meter sehingga angkutan setinggi 2,5 meter itu tidak bisa melintas di jembatan Paringin, melainkan melewati jalur alternatif, baik itu dari Desa Bungin atau Jalan Gunung Pandau. Oke, ini proses pengelasan portalnya. Jadi masih menunggu pengelasan portal, baru kendaraan roda 2, roda 4 dan lainnya bisa melintas di jembatan Paringin ini. Oke, bisa kita lihat disuruh mengatur lalu lintasnya karena memang sudah bisa dilewati ya. Ketinggiannya melebihi portal itu tidak bisa melintas. Disarankan untuk melalui jalur alternatif.